Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat dalam debat bola episod 124. Kali ini kembali kita ke alam maya selepas dah kembali ke studio. Tapi atas sebab yang tak dapat dielakkan, ada yang kuarantin, ada yang tak boleh hadir. Jadi kita terpaksa merakamkan dalam alam maya lah. Kalau kau tengok background Amir, ada cerita pasal Zam Saham, MFL dan juga FM. So harap-harap tak ada gangguan tak ada gangguan ketah-ketah, okey semua Semua okey, sound ni okey ni. Ni mic ni pun macam nak pergi streaming dah ni. Okey, Zam Saham dalam satu temu bual dengan Harimau Malaya, blog Harimau Malaya ataupun Harimau Malaya berkata tentang mutu pengadilan di Malaysia selepas jurulatihnya digantung FAM selepas mengkritik mutu pengadilan di Malaysia. Tak salah aku, dia punya ketua jurulatih lah Kelantan digantung. Kalau negara Eropah dah pakai VAR, kenapa Malaysia tak pakai lagi? Kalau mahal sangat, saya sendiri boleh beli sistem tu daripada kepada FAM. Dari situ saya boleh buat keuntungan sikit je cakap. Penggunaan VAR, Video Assistant Referee ni, boleh direalisasikan di Malaysia kau rasa, Meh? Ataupun sebenarnya ni angan-angan je? Boleh direalisasikan di Malaysia, tu memang boleh. Tapi kita ni industri yang tak ada ekosistem dan tak ada duit. Aku rasa semua orang pun sedia maklum. Benda ni waktu zaman presiden lama pun, sebelum Habibin sendiri pun, penggunaan VAR ni pun dah pernah diutarakan lah. Orang lain pun dah pernah bercerita juga pasal benda ni. Dan pada sampai saat ni, kos yang diperlukan, dan FM sendiri cakap pun, kos yang diperlukan dalam 25 juta. Jadi aku tak tahu 25 juta tu merangkumi untuk satu season ke, installation sahaja ke, sebab aku rasa banyak yang susahnya daripada senang pasal VAR ni, main sebab kita stadium pun tak ada. Jadi kemudahan lah maksud kau? Kemudahan stadium tu sendiri satu. Lepas tu macam yang Zam cakap sekarang ni, dia dalam Liga Premier. Adakah untuk MSL Liga Super sekali? Adakah untuk Liga Premier sekali ataupun Liga Super saja? So ya, mana satu sebenarnya? Dia pun kata dia boleh beli sendiri, sistem tu beli kepada FAM, dan dari situ dia boleh buat untung sikit. Maksudnya dia dah buat bisnes lah dengan FAM. Of course lah, semua orang pun kalau boleh nak buat untung, tak ada siapa nak keluarkan duit. Dia tak ada duit pun nak buat tu. Okey, katakanlah Zam dia bercita-cita nak sponsor lah Okey. Aku pula berpandangan boleh. Tapi bagi aku sangat sukar lah kalau kau tanya aku, sebab penggunaan VAR ni sangat mahal sebenarnya. Sangat-sangat mahal macam kau cakap tadi. Kos pemasangan VAR di sebuah stadium dianggarkan bernilai lebih kurang di sebuah stadium RM600,000 lebih kurang, dan memerlukan bajet RM7 juta jika mahu dipasangkan pada 12 stadium pasukan Liga Super. Ni kita bercakap Liga Super. So maknanya 7 juta. Ini kos pemasangan sahaja. Tak termasuk kos pengadil tempatan yang perlu dihantar menjalani kursus. Itu baru pemasangan. Kos penggunaan pula. VAR ni sebenarnya dimiliki dan disediakan oleh IFAB. IFAB ni adalah badan yang jaga undang-undang. Dan FIFA. Dimiliki oleh FIFA sekali lah. FIFA dan IFAB. Jadi kalau nak guna VAR, kita kena sewa. Bila kita kena sewa, setiap negara harga dia berbeza-beza. Menurut semuanya bola yang aku baca kos penggunaan VAR semusim di Liga Brazil adalah 25 juta. Betul. Okay, ini yang kau cakap tadi Dengan 20 pasukan. Manakala England pula, penggunaan kos VAR adalah sebanyak 52,000 dalam satu perlawanan sahaja. Maksudnya dua perlawanan dalam 25,000 satu pasukan lah. Satu perlawanan 25,000 satu pasukan. Boleh ke klub-klub di Malaysia ni nak tanggung? Nak pasang satu hal. Nak guna sewa tu pun satu hal. Pemasangan VAR ni boleh dilakukan oleh syarikat yang mendapat lesen dari FIFA. Maksudnya aku, engkau boleh, Meh. Kita kena apply lesen kat FIFA. And then maksudnya satu-satunya adalah untuk Zam Saham mewujudkan sesebuah syarikat khusus yang boleh menjadi service provider khususnya di Malaysia. Maksudnya dia bagi provide kat Malaysia, dia boleh provide kat Asia Tenggara juga. Dekat Singapura boleh, dekat Myanmar, mana-mana lah untuk buat duit. Untuk memastikan syarikat tersebut layak, ia terlebih dahulu harus mematuhi setiap peraturan dan garis panduan. Of course lah, kau nak dapat lesen ni bukan senang. Ataupun salah satu cara lagi yang Zam Saham boleh buat, dia kata dia nak buat untung sikit kan, adalah beliau duduk di jawatan kuasa FAM dan bertindak untuk mencari dana sendiri untuk mendapatkan teknologi VAR. Ini cara-cara yang dia boleh buat lah. Dia tubuhkan satu syarikat,
dia jadi provider ataupun dia duduk dalam FAM tu sendiri. Lagi satu, banyak faktor yang perlu diperbaiki sekiranya FAM mahu menggunakan sistem VAR ni. Adakah stadium-stadium kita ni dah bersedia? Yalah. Kemungkinan di Malaysia, stadium yang paling dah bersedia ialah SSI, Stadium Sultan Ibrahim dan mungkin Bukit Jalil. Zam sendiri kena tengok stadium dia tu ready tak untuk buat VAR? Stadium Kelantan? Stadium dia tu sendiri ready tak untuk cukup tak kemudahannya? Dulu masa nak buat untuk kemudahan media pun susah. Exactly. Sebab tu aku rasa, aku berpandangan sebenarnya, kalau kau tengok temu bual Zam Saham dengan Nahrimau Malaya tu, dia lebih kepada bukan serius untuk mengutarakan benda tu. Soalan tu, dia just tak puas hati lah dengan pengadil lah. Dia just tak puas hati. Jadi dia mengutarakan salah satu cara dia ialah VAR. Kenapa negara luar tak boleh? Dia bercakap betul pun bukanlah macam mengeluarkan fakta-fakta. Jadi benda tu jadi highlight lah sebenarnya. Jadi aku rasa media mengambil benda tu macam sebagai highlight. Sebab aku tak rasa pun Zam sini tahu kalau nilai dia dekat 25 million, mungkin dia akan fikir balik-balik dia invest dekat tim Kelantan. Tapi kalau dia boleh buat untung ni? Kalau dia boleh buat untung sebenarnya, mungkin dia dah boleh jual Kelantan tu, dia buat untung jual VR je lah. Lebih untung pun. Tapi pandangan aku pula, aku berterima kasih kalau aku macam, bukanlah berterima kasih apa, sebab for the love of the game, aku berterima kasih kalau dia betul-betul nak sumbang 25 juta tu. Tapi bukan kepada VR. Mungkin kepada benda lain. Sebagai contoh, mungkin boleh menggunakan macam goal line teknologi. Sebab goal line teknologi kau perlukan goal control. Aku rasa itu pun bawa IFAB juga. Cost dia mungkin lesser. Itu satu. Ataupun dia boleh gunakan 25 juta tu untuk menangani isu yang semua tim hadapi masalah, iaitu pergi buat satu course professional elite punya referee. Sebab aku rasa itu pun ada dalam plan F30 juga untuk professional. Sebab kenapa tahu? Aku terbaca satu artikel dekat Indian Super League, diorang dengan kerjasama, sebab organizer Indian Super League ialah Football Sport Development Limited dengan kerjasama All Indian Football Federation ni, macam FM lah. Dengan kerjasama The Professional Game Match Official Board, yang ni EPL punya body yang keluarkan diorang, produce diorang punya referee. Diorang buat investment, kau tahu tak jumlah berapa? Jumlah about 500 million for the next 3 years membangunkan referee professional saja. Jadi pada aku mungkin kecil amount 25 juta, tapi mungkin lebih baik diinvestkan kepada pembangunan referee secara elite. Yalah, macam aku pula, aku tak berpandangan macam tu. Daripada sibuk nak buat referee apa semua ni, kalau aku jadi Zam Saham, macam penyokong pun banyak menggesa benda yang sama. Kata sekarang ni Kelantan pun tak mempunyai sistem latihan ataupun tempat latihan yang lengkap. Kelantan ni, daripada dia nak fokus kat benda lain, dia marah benda lain, baik dia fokus pada diri tim pasukan dia sendiri, membina pusat latihan sendiri, kemudahan lain seperti gym, bilik persalinan, kemudahan perubatan, fizio dan lain-lain. Aku rasa itu lagi akan lebih bagi benefit ataupun bagi kelebihan kepada pasukan dia sendiri. Pemilik Kelantan FC Zam Saham mendedahkan pekong terbaru Persatuan Bola Sepak Malaysia dan MFL, Malaysia Football League. FM masih belum melangsaikan hutang sebanyak RM79,000 untuk bayaran pengadil yang telah dilunaskan oleh Kelantan FC bagi pihak MFL pada tahun lepas. Dia FAM, ni quote dia, dia FAM tidak faham yang tiada penyokong untuk datang ke stadium. Pendapatan kurang dan kelab perlu uruskan cash flow lebih bijak. Dengan bijak, match tahun lepas dah habis, duit referee Kelantan FC dah dibayarkan dahulu. Tapi sampai hari ni sesen pun tak dapat. Duit tu RM79,000 cukup dah untuk sebuah kelab swasta tanpa perbelanjaan budak-budak ataupun budak pemain belia. Ni ada kaitan dengan pertandingan belia lah nanti yang kita akan cerita. Anda ada wang berjuta, ada dana kerajaan lagi, tapi anda gagal bayar RM79,000 ke sesebuah kelab. Bukti anda gagal. Bermakna FAM dan MFL menggunakan sistem yang membolehkan pasukan tuan rumah untuk membuat bayaran pendahuluan, membayar pengurusan pengadilan setiap kali perlawanan berlangsung, dan MFL atau FAM akan membayar hutang tersebut pada masa akan datang. Cerita dia, bahasa ringkasnya macam ni lah. Maksudnya, kalau kau main home game, kau main perlawanan tuan rumah kena bayar dulu duit referee. Tetapi apa yang aku dengar daripada camp MFL, benda ni akan diperbaiki. Katanya
Lepas ni sistem semua online. Maksudnya claim semua online terus. Maksudnya pengadil akan claim terus kat MFL. Oh, macam itulah. Maksudnya bagi aku dah tak relevan lah. Kau nak suruh pasukan dah lah tak ada income yang banyak. Lepas tu dia kena bayar dulu. Aku rasa... How does it work, Min? Macam mana kalau contoh kita ambil macam Liga Perdana Inggeris? Adakah memang FA sendiri bayar ataupun PGMOL sendiri terus bayar? Aku rasa Liga Perdana Inggeris tu terlampau tinggi sangat lah kita nak ikut. Sebab yang tu dia ada pengadil profesional. Dia orang ada gaji. Dia orang ada allowance. And aku rasa itu memang dibayar oleh FA. Sebenarnya kat sini memang dibayarkan oleh MFL. Tetapi aku rasa praktis sistem tu dah tak relevan lah. Aku rasa takkanlah pasukan tuan rumah nak tanggung. Katakanlah aku Kelantan, kau Sabah lah eh. Kau datang main. Aku bayar dulu referee. Lepas tu, referee tu pun tahu. Oh, yang nak bayar aku ni Kelantan ni nak bayar. Kau tak rasa akan ada unsur berat sebelah ke? Sebab kalau katakan referee tu pengadil tu kata, aku bagi foul lah kat Sabah. Weh, tapi nanti aku tak dapat pula allowance daripada Kelantan ni. Tak ke kau rasa kelakar macam tu, meh? Logik juga bila kau buat isu ni, aku ingatkan aku macam Liga Sosial pula. Jadi aku rasa agresi tu macam mana? Macam yang kita cakap tadi itulah. Aku rasa aku punya recommendation sebenarnya kalau Zam betul-betul, mungkin Zam boleh ambil advice kau ni, Min. Sebab kalau dia fikir daripada dia invest 25 juta tu kepada VR untuk dia avoid benda-benda ni semua, baik dia invest benda ni dekat dalam so-called Malaysia, kan ada satu badan bawah F30 yang namakan Malaysia Professional Referee System. Yalah. And Pros. Tapi lepas tu Hamidin ada pula buat penubuhan bawah PMOM, Pegawai Perlawanan Profesional Malaysia. Jadi satu isu macam kau cakap tadi ialah isu pembayaran, tu satu isu. Isu kedua ialah aku tak tahu macam mana nak selesaikan isu pengadilan di Malaysia ni kalau ada dua badan kat sini. Sebab Hamidin punya statement, dia kata menurut presiden sendiri, MPROS adalah antara nilai tambah kepada pelaksanaan PMOM. Kenapa ada penubuhan badan-badan yang sampai dua untuk profesional ni? Ya. Jadi, sampaikan benda basic macam ni pun bila kau question, agak funny juga, Min. Yelah, sebab boleh tak tidur malam aku dipikir ni kak. Yelah, Sabah, kau yakin tak pengadil tu akan adil? Sebab katakanlah aku Kelantan, aku kata, aku bisik kat pengadil tu, aku bayar kau lebih lah malam ni. Tak ada ke unsur rasuah kat situ? Betul. Membuka ruang. Ada rasuah. Yeah. Lepas tu katakanlah, okay, ni lagi satu situasi aku nak bagi kau kan. Tadi kau cakap pasal profesional lah. Untuk menuju ke depan memang kena ada pengadil profesional. Tapi kalau kekal dengan sistem yang sama, which aku rasa MFL pun dah ambil tahu. Katakanlah pula, pengadil tu lambat bayar. Okay, pasukan tuan rumah tu lambat bayar kepada pengadil tersebut. Mesti ada kesan kalau pengadil yang sama mengadili pasukan yang sama dalam perlawanan yang akan datang. Contoh aku Kelantan. Betul lah. Aku Kelantan, aku lambat bayar. Lepas tu tiba-tiba Kelantan lawan lain, aku terlupa nak bayar yang referee ni belum aku lambat bayar ni. Pengadil tu, kau kena ingat tau, pengadil ni manusia. Betul, correct. Manusia, kalau contoh dia tak dapat bayar, dia akan ada rasa dendam tak puas hati. Aku harap betul lah MFL dah tukar sistem. Maksudnya pengadil sendiri akan buat claim, dan juga aku harap macam Amir cakap tadi, ada sistem pengadilan tu yang akan ada di masa akan datang. Daripada VAR ni aku rasa better betulkan sistem ni dululah. MFL pun ada keluar kenyataan, lepas tu dia kata dia dah minta Kelantan FC kemukakan tuntutan semula sebab sebelum ni lewat terima bayaran sebab Kelantan gagal lengkapkan dokumen tuntutan. Kelantan secara rasmi telah membuat permohonan rasmi untuk menarik diri daripada kempen Piala Belia tahun ni. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agong Saifuddin Abu Bakar yang memberitahu pihaknya telah menerima permohonan wakil Pantai Timur ini tidak berhajat untuk meneruskan pelibatan skuad bawah 19 tahun dalam peringkat pembangunan dalam edisi 2022. Bila benda ni jadi, itu yang keluar cerita pasal Zam Saham tak puas hati. Dia cakap, dia ni hutang aku, macam mana aku nak buat skuad belia. Pihaknya telah dimaklumkan bahawa masalah kewangan menjadi faktor penyumbang kenapa Piala Belia Kelantan tidak dapat meneruskan persaingan. Quote, mereka menyatakan bahawa tidak mempunyai pendapatan yang kukuh selama 2 tahun selain sekatan penonton ke stadium menjejaskan pendapatan syarikat. Namun, Kelantan ambil inisiatif menghantar pasukan bawah 17 ke Piala KPM. Ini lainlah Piala KPM sebagai kriteria pelesenan kelab. Pemilik Kelantan, Zam Saham, mendakwa FAM hanya mendenda kelab-kelab bola sepak tanpa memikirkan badan tersebut. Itu yang dia bengang tu sebab kena denda. Betul.
yang sentiasa mempunyai kesilapan, dia cakap. Dia kata FAM dengan MFL ni pun tak sempurna. Ini berikutan dengan isu denda FAM telah dikenakan kepada pasukan Belia Kelantan menarik diri. Pihak FAM hanya tahu denda, 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 dia cakap. Kesilapan sini tak pernah tengok. Ada faktor kewangan tu sebab tidak hantar pasukan Belia. Tapi masa awal tadi dia cakap dia nak buat VAR. Antara dua lah. Ada duit ke tak ada ni? Antara dua lah. Kalau kita tengok satu, macam aku cakap tadi, mungkin ni berseluruh buat cerita pasal VAR tu. Kedua, mungkin betul macam yang kau cakap, mungkin betul lah tak ada duit. Tetap, sebab kalau kau nak tengok hari tu pun ada kes berkenaan penjaga gol Kelantan. Dia ada tweet macam tak ada berisu pasal berkenaan pembayaran gaji lah, keimbuhan, idea lah. Aku pun tak ingat pasal kes tu, tapi Zam Saham pun tak mengambil masa yang lama untuk keluar statement counter balik, dan dia buat beberapa apa tu voucher payment yang dia dikeluarkan lah. Mungkin lah dalam untuk operation cost tu mungkin ada duit, sebab tak ada kes macam kes Perak yang ada major case tak ada pembayaran gaji berkenaan Kelantan. Tetapi mungkin di sini cara dia nak menuntut, mungkin orang meniaga nak menuntut duit dia yang tertunggak tu, jadi dia tunjuklah dia pull out. Dia pull out daripada competition. Right after dia pull out tu, barulah pemprosesan MFL proses duit pembayaran referee tu, dia kata by bulan 3 atau bulan 4 akan dapat bayaran tu balik. Ini masalah bola sepak kat Malaysia, sebab kita selalu nampak daripada atas ke bawah. Kita tak nampak dari bawah ke atas. So bila ada masalah, tak boleh hantar presiden, tak boleh hantar pasukan Belia. So orang akan ataupun penyokong akan tengok macam, oh takkan nak taja VAR boleh, tapi kau nak hantar Piala Belia tak boleh. Kan? Tapi itu terpulang kepada Zam Saham lah. Sebab aku je rasa bola sepak Malaysia ni, kita selalu mengabaikan benda yang sepatutnya lebih penting ataupun lebih asas, iaitu pembangunan bola sepak. Mungkin tak penting bagi orang owner-owner ni menghabiskan duit je, tapi sebenarnya benda tu asas. Sebenarnya diorang-diorang ni yang akan wakil Kelantan di masa akan datang. Sebagai contohlah, Juan daripada Johor, penyokong Johor, dia ada keluarkan pasal kes Perak dan juga kes Kelantan ni yang tak masuk apa, yang Perak dua-dua tak masuk. Tak masuk Liga Presiden, tak masuk. Yang dua-dua dia tak ada duit lah basically. Tak ada skuad Belia, tak ada skuad Presiden. Yang Kelantan pula tak ada skuad Belia. Kalau menurut Juan, ataupun sebenarnya bukan menurut Juan lah, kalau kau baca pun sebenarnya, macam mana boleh diberi lesen lagi untuk bertanding? Sebab MFL, syarat dia sebenarnya, klub MSL wajib ada 4 pasukan di bawah pasukan utama, termasuk pasukan Belia dan juga pasukan Presiden. Klub Premier League ataupun Liga Perdana wajib ada 3. Kalau ikutkan, jika tak lepas kriteria, sebenarnya mereka tak layak diberi lesen untuk bertanding. Macam mana? Sebab tu kau boleh tengok sebenarnya lebih kepada, aku tak tahu benda ni sama ada emotional move ataupun lebih kepada sentiment punya move lah, keputusan daripada MFL sendiri. Sebab mungkin disebabkan dua nama besar dalam arena bola sepak, jadi ada sentiment di situ. Takut hilang pasukan lah. Macam tu. Aku rasa kalau kita nak kurangkan pasukan lah, sebagai contoh kita keluarkan lah pasukan Perak sebagai contoh daripada persaingan Liga Perdana, adakah tim-tim di Liga M3 cukup kompetitif, cukup bersedia untuk berada di Liga Perdana? Itu satu persoalan. Malaysia ni sebenarnya tak cukup tim, tak cukup pasukan. Kita kena buat satu liga je, macam Liga Betul? Australia dengan Liga Amerika. Yang ada duit, yang stable je bersaing. Yang tak ada, kau duduk dekat liga tu tak payah masuk, tak payah naik, tak payah turun. Tak ada penyingkiran lah. Sebab kita, yelah, aku pun faham dari sudut MFL pun, kalau aku MFL, aku pening kepala. Kalau Kelantan dengan Perak tak bersaing, alamak macam mana pula? Betul lah? Kan? Aku rasa it's a good idea. Kita pun pernah discuss benda ni off the record. It's a good idea untuk mengadakan satu format tiada relegation. Maksudnya based on merit, cukup merit. Tetapi itulah. Yang lagi satulah, cerita panjang lagi lah. Cerita lebih panjang. Apa-apa pun aku biarkan penyokong kita ataupun kat luar sana, penyokong Kelantan sendiri, penyokong Perak sendiri untuk berfikirlah. Adakah penyokong ataupun pasukan korang buat apa benda yang betul ke benda yang salah kan? Tapi apa-apa pun, aku rasa itu saja untuk episod pada kali ini.
Amir pun dah tak sabar nak pergi makan Zamburger. Kita akan jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.